Ya, coba sekarang kamu jadi sutradara, ya. Saya pemainnya, ya. Arahkan saya untuk bermain di sini, ya. Mau main apa? Main Remy aja. Main film ceritanya, kamu sutradaranya, nanti kamu yang arahin, ya. Oke. Okay. Oke. Udah habis casting nih ceritanya. Pemainnya cuma satu. Dua bisa. Saya bisa laki-laki, bisa perempuan. Oke. Okay. Ceritanya. Ya Bu. Ceritanya kamu adalah suami dari seorang istri. Istri. Istrinya okay. Siapa? Istrinya. Saya juga. Om. Kamu juga. Ya. Atau aku. Boleh terserah. Oke, okay, enggak ada masalah. Aku istrinya kamu. Jadi arahin aja, diarahin. Suami yang... Aku istrinya. Oh, kamu istrinya. Ah. Om istrinya, om suaminya. Oke. Okay. Om datang habis pulang kerja, tapi istrinya marah-marah karena pulangnya malam terus. Malam dan terus. Istrinya gak percaya. Lah! Stand by. Cek suara dulu, Je. Kamera. And action. Ah, kemana ya suamiku, kemana tuh ah, aing mah. Itu sudah malam, sudah jam 2 begini, emangnya aku teh mau uji nyali apa? Pusing ya, Puspa, Puspa. Knock, knock. Gak ada yang masuk lagi ini, pintunya kemana lagi ini? Ngapain kamu? Mama. Eh? Papa pulang. Pintunya di sini. Saya nggak ngomong sih. Suaminya di sini. Oh, istrinya di sini. Istrinya di sini. Oke, take three. Jangan sampai istrinya jadi laki-laki lagi nih. Gimana sayang? Papa pulang capek-capek kok mama kayak begitu. Saya kan gak megang. Mama kenapa sih tiba-tiba... Sudahlah jangan pulang sekalian. Mama kenapa sih? Capek pak, capek. Papa salah apa? Papa tiap malam pulangnya malam terus, terus aku sendirian di rumah, terus aku seneng gitu kalau aku sendirian. Aku nggak seneng tau. Mama, papa ini kan kerja mencari nafkah untuk keluarga kita. Kenapa mama menyambut papa seperti itu? Tolong mengerti papa, mama. Sudahlah. Aku mau ngomong sama kamu. Kenapa? Kok jidat mama dingin ya, Pak? Lu mah kebiasaan suka narik-narik. Mama sih, ya. Gimana, gimana? Bagus.